Ya pemirsa, Gubernur Jamil Harris bersilaturahmi dengan insan pers dalam acara buka puasa bersama Gubernur di Pendopo Rumah Dinas, Senin 25 Maret 2024. Gubernur Al-Harris dalam kesempatan yang baik itu berharap silaturahmi ini semakin mempererat hubungan pemerintah Provinsi Jambi dengan insan pers. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar buka puasa bersama dengan insan pers dan media se-Provinsi Jambi bertempat di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 25 Maret 2024. Buka puasa ini merupakan ajang silaturahmi antara Gubernur Jambi dengan insan pers dan media. Gubernur Al-Harris dalam kesempatan tersebut mengapresiasi peran media di dalam membangun Jambi, sebab media ikut memberikan sumbangan kontribusi luar biasa terhadap pembangunan Jambi ini. Al-Harris mengatakan media di dalamnya mengandung check and balance, kemudian media juga mengandung unsur pembangunan, edukasi, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan kemitraan ini, Pemprov Jambi merasakan kehadiran media ini sangat penting sekali di dalam tubuh pemerintah Provinsi Jambi. Kita ingin agar supaya hubungan pemerintah dan media semua baik, wartawan semua baik. Sebab kita adalah dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Pemerintah bermitra dengan seluruh kuat media, ya. Dan kedua-duanya punya visi yang sama. Media juga visinya membangun Jambi dengan tugas mereka sehari-hari, dan Pemprov juga punya visi membangun Jambi. Nah, semuanya berkolaborasi. Artinya media punya peran yang juga fantastis di dalam membangun Jambi tentunya. Nah, ini yang kita ingin agar tidak ada fiksi-fiksi negatif di antara medianya. Kita bersama-sama. Selain itu, Gubernur Al-Harris juga mengapresiasi peran media dalam mengawasi pesta demokrasi pemilu damai, mulai dari sosialisasi pemilu, pelaksanaan pemilu, hingga pasca pemilu. Kemudian ia berharap kondisi ini tercipta untuk selama-lamanya. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.